Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Wulan Purnama Sarifinia, guru mata pelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lingkaran. Nah, lingkaran merupakan himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu dalam suatu bidang. Unsur-unsur lingkaran yaitu yang pertama adalah jari-jari. Teman-teman dapat lihat pada gambar tersebut bahwa jari-jari adalah setengah dari lingkaran, sedangkan diameter adalah ruas garis yang menghubungkan satu titik ke titik yang lain pada lingkaran. Makanya diameter adalah 2 kali jari-jari. Lalu yang kedua yaitu tali busur. Tali busur merupakan ruas garis yang menghubungkan satu titik ke titik lain pada suatu lingkaran. Nah, teman-teman dapat lihat pada gambar tersebut bahwa tali busur yaitu tali yang berwarna hijau, yaitu pada titik K dan L. Nah, titik P itu apa? Titik P itu merupakan titik pusat lingkaran. Lalu yang ketiga ada busur. Nah, busur merupakan bagian dari lingkaran yang dibatasi oleh 2 titik pada lingkaran. Nah, teman-teman dapat lihat pada gambar yang di tali busur bahwa busur itu adalah yang bertanda merah. Daerah yang bertanda merah. Empat ada juring. Juring merupakan bangun yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan busur. Teman-teman dapat lihat bahwa juring ada di warna ungu. Daerah warna ungu merupakan juring kecil, sedangkan daerah warna orange merupakan juring besar. Lalu yang kelima ada sudut. Lingkaran adalah 360 derajat. Lalu tembereng. Tembereng merupakan bangun yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Nah, daerah yang diarsir warna abu-abu itu merupakan tembereng. Lalu yang terakhir ada apotema. Apotema merupakan garis dari pusat lingkaran tegak lurus dengan tali busur atau jarak pusat ke tali busur. Nah, teman-teman dapat lihat bahwa apotema itu yang bertanda seperti ini. Itu merupakan apotema yang menghubungkan antara titik pusat dengan tali busur.